wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay, tentunya sahabat ABF tetap standby di ABF Hobby Channel, channelnya sahabat ABF semua. Oke bro, kali ini gua ada di kopdarnya Aduki di daerah Intercon bro. Ini lapangan Intercon yang bekerja sama dengan juri-juri RI Raja Wali Indonesia. Nah ini tadi gua habis ngeliput tadi yang ngeliput ngesut yang burung. Ada dua burung yang ngesut tadi, burung yang warna hijau sama warna kuning. Ini menurut gue ini layak lah, layak untuk dapat juara tadi. Nah, tapi sekarang kita lihat aja nanti kita apa namanya review lagi. Ini yang hijau nih yang ada bersama saya ini yang hijau. Tadi yang kuning belum sempat nemuin siapa. Cuma nanti saya ingin cari tahu soalnya burungnya juga layak kerja hampir tanpa jeda. Oke bro, jangan kemana-mana, tetap standby di ABF Hobby Channel. Buat sahabat ABF yang belum subscribe, tolong diklik tombol merahnya. Padamkan tombol merah biar gue tetap semangat bikin konten kedepannya, juga kita bereksperimen-eksperimen. Buat sahabat ABF yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak udah subscribe. Tetap standby di ABF Hobby Channel. Langsung aja bro, kita akan review nih burung namanya siapa. Cuma nanti perkenalan dulu sama yang bawa burungnya nih. Dengan om siapa om? Saya Jono. Om Jono. Dengan om? Upi. Om siapa? Upi. Nah, ini jauh-jauh nih dari mana om? Dari Durensawit. Durensawit ke sini memang sengaja ya? Iya, sengaja. Sengaja buat? Buat manasin ini, saya soalnya disuruh bos saya manasin buat ke Piala Jateng. Piala Jateng, jadi iya. Ini kesini buat hanya sekedar manasin iya. Doang nih. Tadi saya lihat nih, kerja di lapangan tadi kan memang luar biasa ya, iya. Hampir tanpa jeda. Mungkin ada ini apa namanya komentar dari om untuk hari ini gimana kerjanya atau mungkin jurinya? Kalau soal penilaian saya cukup puas sama penilaian dari RI tadi. Oke. Terus untuk apa kerja burungnya sendiri om? Kerja burung sih udah maksimal ya. Yeah. Soalnya dari 2 bulan belakang ini baru digantang lagi. Baru digantang lagi. Iya. Kalau burungnya namanya siapa nih om? Restu Bunda. Restu Bunda dari Durensawit. Iya. Durensawit. Oke om. Nah ini kita review dari rawatan dulu kali ya. Rawatannya si Restu Bunda ini seperti apa? Untuk pagi harinya seperti apa? Malam, siang, mungkin gimana om? Bisa diceritain om? Kalau pagi dia keluar dari jam 5:30. Jam 5:30. Sampai jam 9 tuh dia. Jam 9 lo nggak jam 10 itu dia udah masuk rumah. Udah masuk rumah lagi. Iya. Dalam kondisi begini. Iya begini. Terus untuk mandi? Mandi dia mandi sendiri, cuman kalau malam kan beda, mandi disemprot baru. Oke, nah untuk pakannya nih om, pakan ini saya lihat di sini nih ada millet putih, terus ada campuran ya, racikan sama jagung nih, extra foodingnya. Yeah. Mungkin ada extra fooding lain om selain jagung? Nggak ada, kita pakai jagung. Biasanya kan ada burung koslet itu seringnya itu pakai ini, pakai apa, yang timun ya? Iya, timun kayak apa gitu. Itu nggak pakai? Nggak pakai. Nah ini ada bata, ini buat apa ini om? Buat gigit-gigitan dia aja. Saya pikir buat mainan aja. Lemparin juri kalau nggak dingin. Terus mandinya ini ada cepuk, iya, berarti dia mandi sendiri. Kalau malam dia disemprot ya. Iya. Oke, terus kalau mandinya sendiri tuh om, kalau pagi itu di kandang kotak apa di kandang bulat? Di kandang kotak ini dia mandi sendiri. Mandi sendiri iya. Di sini. Terus kalau malam begini ada rawatan gitu, habis apa? Mandi dia paling. Mandi ya? Di kandang bulat disemprot sendiri. Semprot ya. Oke, jadi itu habis pulang ganteng ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, untuk ini sendiri punyanya siapa sih, Om? Kalau ini punya Haji Sofa Hairudin dari Durensawit. Sofa Hairudin dari Durensawit, Bro. Jadi, ini apa namanya? Take over-nya dulu dari siapa, Om? Dari Caman, Pak Iwan WSP. Udah berapa ini berapa bulan? Hampir 2 tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun ya? Iya. Kerjanya seperti ini om, kerjanya 2 tahun. Iya. 2 tahun itu seperti ini. Seperti ini. Luar biasa bro, soalnya burung konslet ini 2 tahun bertahan ya ini iya. Berarti ya. Dan waktu itu take over-nya juga pasti luar biasa. 2 tahun lalu ya. Iya. Sekarang kan udah mulai agak turun harga. Cuman 2 tahun lalu emang lagi up-upnya di lagi tinggi-tingginya. Iya. Kalau si om ini bagian apa nih om? Bagian lapangan om. Bagian lapangan nih? Iya. Bagian lapangan. Kalau dapat amplop dibagi nggak? Bagi dong, bagi.
Tadi kayaknya abis makan-makan dulu, abis ngopi kayaknya. Tadi man dapat juara berapa aja? Ini masuk juara 4 doang di tiket utama. Tiket utama? Iya. Ya selebihnya? Enggak dapat. Nah ini bro, tadi yang gue shoot tadi itu menurut gue sih layak ya, layak juara. Cuman ini dapat nominasi keempat, juara keempat lah ini tadi. Ya nanti lihat aja untuk sahabat-sahabat ABF, lihat sendiri kondisi permainannya seperti apa di atas. Restu Bunda nih, nanti sama saya gandengin sama burung yang warna kuning. Nanti namanya siapa saya juga belum ketemu sama orangnya. Nanti perbandingan aja nanti gimana permainannya. Itu yang sebelahnya tadi juara berapa om? Yang kuning tadi? Kurang tahu juga. Kurang tahu ya? Iya, cuman diambil 5 besar kalau nggak salah. 5 besar ya? Iya. Ini termasuk yang keempat? Iya. Oke lah bro, jadi seperti itulah permainan di Lovebird Konslet. Mas sekarang udah banyak sih ya? Banyak, hampir semua rata-rata punya konslet. Mungkin buat om sendiri ada yang perlu di ini disampaikan buat sahabat-sahabat ABF di rumah, tips trik atau mungkin waktu di lapangan ada pesan-pesannya seperti apa? Tetap semangat, jangan putus asa sih. Oh, ya. Itu aja. Gitu aja. Kalau apa namanya penilainya kurang sesuai gitu gimana om? Ada mungkin legowo aja, terima dalam hati. Tadi emang nggak ada ini ya, nggak ada keributan, berusaha nggak ada ya. Memang kondusif. Malam hari ini kondusif sampai malam ini. Sampai ya. malam pun kondusif. Jadi tidak ada kesan kalau Lovebird konslet itu pesertanya ricu nggak ada? Nggak ya? Ada, nggak ada. Ada tadi tenang. Rapi. Damai ya. Rapi. Jangan-jangan dia membuat kerusuhan ya. Enggak lah ya, enggak, udah rapi lah. Jadi next time mungkin kopdar-kopdar konslet lagi, iya. datang lagi. Siap. Ada yang perlu sampaikan enggak? Buat sahabat-sahabat. Oke, terima kasih bro. Mungkin itu yang bisa kita review hari ini buat Lovebird Restu Bunda. Restu Bunda ya? Iya, Restu Bunda. Oke bro, jangan kemana-mana, tetap stand by di ABF. Salam Mas, ini Jerman pikir jalan lagi.